supaya hidup kita tidak goreng di tubuhnya, tidak jelek di tubuhnya. Masa istighfar ini merupakan satu senjata untuk membentengi diri kita supaya kehidupan kita tidak jelek. Itu namun kita semua namun berdiri buat apa kita hidup di dunia ini capek dan capek dengan penuh penderitaan, tetapi di penghujung kehidupan kita, kita sungguh khawatir namun kita semua namun. Tentunya ada satu harapan yang kita harapkan di pergantian tahun ini, bukan tidak boleh kita merayakan, tetapi rayakannya adalah dengan cara berzikrillah. Yang pertama adalah taubat kepada Allah. Jangan-jangan selama perjalanan tahun yang lalu masih banyak kekeliruan, kesalahan, kehilangan yang telah kita lakukan baik sadar maupun tidak sadar, kita beristighfar kepada Allah. Yang kedua, berdoa agar kehidupan di tahun yang akan datang menjadi lebih baik, lebih bermanfaat, lebih maslahat, lebih manfaat kepada kita semua. Harus kita doakan, karena amal kita harus selalu dikawal dengan doa. Niat kita harus selalu dikawal dengan doa. Jangan tinggalkan niat sebatas niat tanpa dikawal dengan doa. Setiap apapun yang ada terpenting di dalam kebaikan, niat kita harus dikawal dengan doa, karena pada hakikatnya la haula wala quwata illa billah. Kebaikan apapun yang kita lakukan hakikatnya adalah kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekuat apapun kita niat melakukan kebaikan, akan tetapi Allah tidak memberikan kebaikan atau tidak memberikan kesempatan kepada kita untuk berbuat kebaikan, maka tidak akan terjadi perbuatan kebaikan itu. Oleh karena itu kawal selalu niat baik kita dengan doa. La haula wala quwata illa billah. Bismillah kita berdoa Allah. Siapa yang harus kita doakan? Ya diri kita sendiri, ibda binafsi, mulai diri kita sendiri. Setelah itu siapa? Ya keluarga kita doakan. Tahun yang akan datang menjadi tahun yang lebih baik. Kemudian siapa? Masyarakat kita, umat kita, karyawan kita. Bahkan jangan lupa doakan bangsa kita, bangsa Indonesia. Sudahkah secara khusus kita mendoakan negeri kita tercinta padahal kita hidup adalah di tanah air kita ini? Jangan-jangan kita lebih banyak mendoakan hal-hal yang baik daripada kita mendoakan bangsa kita sendiri, pemimpin kita sendiri. Kita doakan bangsa kita. Jangan kita ambil enaknya saja di negeri ini, tapi kita lalai tidak pernah mendoakan negeri ini. Ayo kita doakan negeri kita agar menjadi baldatun thayyibah, warahmatullahi, sebuah negeri yang menjelma menjadi negeri yang baldatun thayyibah, negeri yang warahmatullahi dalam al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala.